Bulunya serak. Bulunya berserak. Oke. Masalahnya ini berat ini dinamo starternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wono Agung Teknik Auto. Yuk kita main-main dulu. Main-main sama kijang. Kijang 94. Di sini ada masalah. Masalahnya dinamonya berat waktu start. Tapi belum pasti dinamonya. Karena posisi mesin pun ya baru, kayaknya baru posisi dibongkar. Di sini kita main-main dulu. Main-main biar kita setel. Biar gitu startnya ringan. Biar top chair. Oke, kita mainkan dulu. Yang dulu gini. Kau ikuti aja aku ke mana. Ya. Gini, bro. Nah. Ini biar kurapikan dulu. Mobilnya serak. Mobilnya berserak. Oke. Masalahnya ini berat ini dinamo starternya. Cuman bukan dinamo, tapi distributor, ya enggak? Biar kita setel dulu. Ini belum setel, biar ke start dulu ya. Biar di start dulu, cemana buktinya. Kau tengok dulu. Jak, sini. Halo. Ayo pelan-pelan jalannya. Oh, dari sana. Wah, kuncinya enggak ada. Ntar dulu ya. Itu bro, berat kan? Gak bisa sekali. Main-main dulu, main-main. Ini rapatkan sini. Ini yang perlu kita setel pertama. Main-main aja. Ini setel untuk merendahkan setelan taking. Ini pun mau jatuh aja ini. Ini kita tes dulu. Jelek ini videonya, ini jelek. Terus. Menurut Anda gimana mesin ini? Goyang nggak? Goyang kan? Kalau goyang gini, kira-kira apa yang mau kita perbaiki? Kalau menurut saya, ini setelan klep, kepadatan. Jadi klep ini perlu disetel untuk dilenggang sedikit biar kompresnya normal. Ini udah kita ketahui penyakitnya apa, makanya goyang. Oke bro, biar kita setel dulu. Matikan dulu. Teruslah. Oke, ketemu lagi. Sampai besok lagi. Di selanjutnya. Di episode masih ada sejuta video lagi yang akan di upload. Oke, terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.